Lo sana. Ayo. Beberapa waktu lalu beredar sebuah video yang menunjukkan seorang warga dari pencak silat persaudaraan Setia Hati Ternate menyuruh 4 orang siswa PSHT untuk mencium kaki warga persaudaraan Setia Hati Ternate tersebut. Setelah videonya viral, petinggi persaudaraan Setia Hati Ternate Kabupaten Belu langsung menciduk warga tersebut yang bernama Kintaun Monis. Warga PSHT tersebut mengaku salah dan ia meminta maaf kepada seluruh warga persaudaraan Setia Hati Ternate, dan dia siap menerima konsekuensinya yang akan diberikan oleh petinggi PSHT di Kabupaten Belu. Kintaun Monis adalah warga persaudaraan Setia Hati Ternate Angkatan 2020. Bunite, Karenaran, Kintaun Monis, tahu, pengesahan tahun 2020, Aku sih disculpa, but Mang Ruben do cabang Belu, aku nuna alin, aku sarana, aku sih disculpa ba anu mau sih rati mau lalang tama, no senior sih rautu, aku harus sarana ya, hatin sekretaris.